Kawan-kawanku, kawan-kawan yang kasihi, mahasiswa yang pada saat ini turun ke jalan adalah kawanku. Mahasiswa yang menyuarakan dan memprotes kenaikan BBM adalah suaraku. Apakah teman-teman semua yang ada di sini ada yang mau orasi? Ayo kita buka kawan-kawan. Kita mempersilahkan teman-teman dari Selamat pagi, menjelang siang, kota Pematang Siantar dan masyarakat Pematang Siantar. Serta saudara-saudaraku mahasiswa yang turun pada saat ini ke jalan. Saudara-saudara adalah kaum-kaum berintegritas. Kaum-kaum yang memiliki komando. Sepakat satu komando, satu tujuan. Sepakat! Saya di sini. Kita sebagai solusi. Saya tidak berpikir kawan-kawan. Yang terdaftar di BLT hanya telah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap kawan-kawan. Bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua saya, orang tua teman-teman semua, rakyat Pematang Siantar, masyarakat di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka dapat menikmati BLT? Perjuangan teman-teman kita mahasiswa yang di pusat untuk menyuarakan kawan-kawan. Bagaimana? Karena BBM adalah landasan untuk menguntungkan kawan kita, kawan-kawan. Di sini kita hadir, kita hadir kembali menyuarakan hati berdasarkan hati nurani tanpa ada hal-hal yang lain yang terlalu negatif kawan-kawan. Kita jadi 5.000 angkot, dua kabut lagi ya kan? Kita juga berharap kepada pihak kepolisian. Di sini kami masih damai bapak ibu kepolisian yang terhormat. Harapan kami kita akan di 5 September kemarin tidak terulang lagi. Di mana teman-teman kami yang terkena. Jadi di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari bawa korban. Di mana kawanku? Datang kemari bawa korban. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari bawa korban. Kawan-kawan Mas Santi, mari kita bentuk barisan, mari kita rapatkan barisan. Kita telah berkumpul dari utara dan selatan ingin merebut kemenangan dari para penguasa itu kawan-kawan. Betul! Hidup rakyat! Hidup! Hidup panjang umur perawan! Hidup! Ini adalah aksi mahasiswa Kota Pematang Siantar yang menolak harga kenaikan harga BBM pada 2 September 2022 yang lalu. Di aksi dilakukan pada hari ini 8 September 2022. Kawan-kawan, tolong kompes dulu. Aku gak mau dirapit kawan-kawan, kompes.